Antara sejarawan Melayu yang gigih merungkai dan menuliskan kisah Nusantara, khususnya Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, dan tentulah Singapura, ialah almarhum Cikgu Buyung Adil. Buyung Adil atau nama sebenarnya Muhammad Yusof bin Adil dilahirkan di Teluk Anson, Perak pada tahun 1907. Bakatnya mula menyerlah semasa menjadi penuntut cemerlang sehingga ditawarkan menjadi pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris atau dikenali dengan singkatan Inggerisnya SITC. Maktab ini dianggap universiti pertama bagi lulusan terbaik aliran Melayu dalam zaman penjajah British. Selain mengajar, beliau menyambung kerja penulisan buku sejarah daripada bekas gurunya, Abdul Hadi Hasan. Maka terhasillah Sejarah Alam Melayu, Penggal 4 dan 5 sebelum Perang Dunia Kedua. Ketika pendudukan Jepun pada tahun 1942 hingga 1945, beliau telah diberi tambahan tugas sukar sebagai guru bahasa Jepun dan dipaksa mengetuai pasukan Giyutai, iaitu para pemuda yang dipaksakan menjadi askar sokongan. Selepas tentera Jepun alah dan menyerah, bermula zaman pentadbiran tentera British, beliau dilantik sebagai pengetua sekolah di Pasir Putih, Ipoh. Beliau aktif serta gerakan menuntut kemerdekaan dengan menjadi pegawai penerangan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO di Perak. Penglibatannya merisaukan British yang telah memindahkan tugasnya untuk menyandang ketua siaran radio ke sekolah-sekolah di Singapura pada 1950. Semasa bertugas di Singapura, sejak 50-an sehingga bersara pada 1962, beliau cekap menghasilkan rancangan radio seperti kuis Menduga Akal dan Gubahan Kisah Sejarah. Dua rancangan ini amat popular dalam kalangan masyarakat Singapura, Tanah Melayu dan Kepulauan Riau. Menduga Akal menguji pengetahuan am dan menawarkan hadiah wang tunai. Sementara, Gubahan Kisah Sejarah mengetengahkan cerita dari Kitab Suci Al-Quran dalam bentuk drama. Selain kepintarannya sebagai cendekiawan, beliau menampilkan pribadi yang ceria, berjenaka dan sopan sehingga sering diundang sebagai pengerusi dalam forum sehinggalah menenteramkan suasana tegang, perbalahan dalam mesyuarat agung persatuan. Selain itu, Buyung Adil juga aktif dalam badan-badan seperti Jamiah dan LBKM, Lembaga Biasiswa Kenangan Maulud, sehinggalah jawatan kuasa Ejaan Rumi, Kementerian Kebudayaan. Setahun lepas bersara, beliau dan istrinya menunaikan fardu haji dan sempat bersahabat dengan Presiden Yusof Ishak dan istrinya. Buyung Adil juga dilantik menjadi anggota PSC, Public Service Commission atau Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Beliau merupakan orang Melayu yang kedua dilantik menjadi anggota PSC selepas Encik Yusof Ishak mendapat anugerah BBM, Bintang Bakti Masyarakat dari kerajaan, selain menghasilkan buku-buku sejarah bagi berbagai negeri Malaysia dan juga Singapura. Kini, kita ikuti wawancara dengan anak bongsunya, Hayati Yusof. Saya menulis memoir ataupun buku kenangan untuk abah saya, almarhum Buyung bin Adil ni, kerana saya rasa buku ini dapat meninggalkan kesan ataupun untuk anak cucu saya, mungkin cicit arwah bapa saya, mengenali dia dengan lebih dekat dan dengan lebih dekat lagi, dan juga untuk melestarikanlah apa yang telah dicapainya dalam masa hidupnya selama 69 tahun. Dari segi peribadi, bapa saya memang seorang bapa yang penyayang. Dalam pada itu, dia tegas dan cekap dalam mendidik anak keluarga. Anak cucu dia lah, masa tu dia dah ada cucu. Dia suka membawa kita melancong ke seluruh tanah Melayu. Jadi itu yang satu perkara yang sangat saya ingat, yang takkan saya lupakan. Saya hidup dengan dia di bawah satu bumbung 20 tahun saja. Dari tahun 50, sejak dipindah ke Singapura, sampai tahun 70. Lepas tu dia dapat undangan daripada Tun Abdul Razak untuk bekerja di Dewan Bahasa. Dia pindah dengan mak saya ke Kuala Lumpur. Saya masih menetap sinilah. Jadi saya dah tak serumah lagi dengan dia. Jadi 20 tahun saja saya kenal dia, jadi saya rasa itu kenangan yang manislah. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Presiden Jamiah, Dr. Hasbi bin Abu Bakar,
Dr. Nur Syahril dari Yayasan Warisan Melayu, Cik Rahman Daud dan Cik Samad Afandi yang banyak menolong saya menerbitkan hinggalah terbitnya buku ini. Juga saudara Hashim Yusof yang juga menggalakkan saya dari mula-mula dulu, dan ahli-ahli keluarga terdekat saya, suami, anak-anak yang banyak menolong dalam hal komputer apabila saya menghadapi masalah dalam menulis dalam komputer. Jadi semoga buku ini bermanfaat kepada semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada kesilapan. Yang terbaik itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala.